salah satu personel Yovie & Nuno, yaitu Pradikta Wicaksono, atau lebih dikenal sebagai Dikta. Siapa sangka bahwa ia mengawali karir di dunia entertainment sempat ditentang oleh kedua orang tuanya. Karena tidak mengantongi izin dari almarhum sang ayah, Dikta pun nekat mengikuti berbagai audisi band. Dan hingga saat ini, kesuksesan Dikta di dunia musik tetap menjadi idola bagi anak muda di tanah air. Saya pertama atlet tenis, karena saya nggak boleh ngeband sama papa saya, almarhum papa saya. Terus sampai akhirnya saya bosan di tenis, saya ke musik, saya belajar sendiri musik, ditentang, sampai akhirnya didukung. Terus saya manggung-manggung di kafe-kafe, macam-macam, top 40, bikin band jazz, segala macam. Sampai akhirnya audisi Yovie & Nuno keterima. Dulu papa saya itu, dia awalnya musisi gitu, dan dia tahu dunia musisi itu menurut dia adalah jahat, rusak. Cuman saya bisa yakinin dia kalau enggak gitu. Sekarang dunia musik zaman dulu dan sekarang tuh berbeda gitu. Setelah sukses di dunia tarik suara, apa yang membuat pria kelahiran 10 Januari ini memilih untuk bermain dalam beberapa judul film? Karena menurut saya acting sama main musik tuh ada hubungannya gitu. Karena kita kalau di panggung gak mungkin kita flat gitu, pasti ada sedikit actingnya gitu di panggung. Dan ternyata saya suka gitu, maksudnya kita memainkan karakter tuh saya suka gitu. Kesuksesan ia di dunia entertainment tentu tidak luput dari dukungan para temannya yang tergabung dalam Yovie & Nuno. Dan apakah ia sempat meminta izin ke Yovie & Nuno sebelum dirinya memutuskan untuk berakting? Jelas-jelas, saya pasti akan minta izin dulu ke Mas Yovie dan pasti akan pasti ngobrol juga gitu. Dan Mas Yovie sih support selama itu nggak mengganggu kegiatan Yovie & Nuno dan lain-lain. Karena kan diatur sama manajemen juga kan gitu, nggak akan bentrok. Dari teman-teman fans, mereka support, ya mereka seneng. Dan ya itu salah satu penyemangat saya juga gitu. Ya pokoknya inti dari semuanya adalah kalau ngerjain sesuatu total aja gitu, jangan setengah-setengah dan sepenuh hati aja. Nah, good people, pasti sudah tahu tentang acting Dikta dalam salah satu program yang ada di net, yaitu Stereo. Setelah ia berperan dalam program tersebut, kini Dikta akan kembali hadir menyapa kalian dengan teleseri terbaru, yaitu Cinta dan Rahasia. Kira-kira seperti apa ya perannya dalam teleseri tersebut? Peran saya di Cinta Rahasia ini, Cinta dan Rahasia ini sebagai Rizky, anak kuliahan, suka semua yang berhubungan dengan vintage, barang vintage, apa segala macam, motor vintage. Terus dia suka dengan sahabat kecilnya, namanya Nadine, tapi sahabat yang satu lagi Gita ternyata suka sama saya gitu. Jadi ini cinta segitiga gitulah gitu. Dan karakternya jauh banget dari yang saya di Stereo waktu itu. Halo, saya Dikta. Jangan lupa saksikan Cinta dan Rahasia dari Senin sampai Jumat jam 6 sore hanya di net. Nih, pakai jaket gua. Ini kan sapu tangan sama rambut gua. Pakai.